Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Desi Wulan. Di video kali ini aku gak bahas tentang skincare. Nah, sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang produk terbarunya dari Downy, yaitu parfum pakaian atau pewangi pakaian yang seperti ini. So, bagi teman-teman yang penasaran, just keep on watching. Namun sebelum lanjut ke reviewnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya agar setiap video baru yang aku upload teman-teman gak ketinggalan. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita ke reviewnya. Dan oke teman-teman, sekitaran di bulan Februari kalau gak salah itu Downy mengeluarkan produk terbarunya, yaitu parfum pakaian atau pewangi pakaian, yaitu Misty Go Downy yang kayak gini. Nah, ini variannya tuh sebanyak varian softenernya. Di sini aku ambil yang varian mistik karena aku memang suka yang softenernya itu, softenernya yang varian mistik juga. Jadi aku pilih parfum pakaiannya itu yang varian mistik. Untuk packagingnya itu kayak gini ya teman-teman. Ini botol plastik biasa banget dan ada kayak gini, mikanya kayak gini. Jadi si botol plastik ini tuh di dalam mika seperti ini. Untuk packaging botolnya, ini botol spray ya teman-teman. Tutupnya bening. Kalau kita buka ini bentuk spray kayak gini. Dan ini cuma terbuat dari botol plastik aja, yang mika cuma tutupnya aja. Dan ini untuk netonya itu 35 ml, harga normalnya itu kurang lebih 150 ribuan. Menurutku pricey banget. Nah, kemarin aku beli itu pas harga promo dapat sekitaran 40 ribuan aja. Nah, untuk kemasan luarnya di bagian belakang ini ada saran penggunaan serta peringatan. Nah, aku akan bacakan untuk teman-teman. Untuk saran penggunaannya, ini jangan digunakan pada kain yang halus, misalnya berbahan kulit, berbahan wool, sutra, rayon, atau anti air. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu jangan membuang kartu blister, yaitu kartu blister tuh ini kemasan luarnya. Kemudian jangan semprot langsung ke arah wajah, itu jadi nggak boleh diarahkan langsung ke wajah. Bersihkan segera jika Anda semprot di lantai atau furniture. Jadi si parfum Downy ini jangan disemprot ke lantai maupun furniture. Perhatikan yaitu jaga ventilasi yang baik saat penggunaan di ruangan kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan binatang peliharaan. Dan perhatikan tempat penyimpanan untuk menghindari tertelan secara tidak sengaja oleh orang, misalnya penderita demensia. Jangan simpan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung atau perubahan suhu ekstrim, contohnya di dekat alat elektronik, dan gunakan sesuai petunjuk penggunaan. Kemudian di kartunya ini juga tertera untuk cara penggunaannya. Jadi waktu kita mau menggunakan si parfum pakaian dari Downy Mist to Go ini, harus disemprotkan kurang lebih berjarak 20 cm ya. Ini jadi agak jauh. Jadi disemprotkan ke pakaian, jangan diarahkan ke badan atau ke arah muka, itu berbahaya. Selanjutnya aku akan bahas dari segi aroma atau wanginya. Untuk wangi dari parfum Mist to Go atau pewangi pakaian ini sangat berbeda dengan softenernya. Ini beda banget aromanya. Kalau yang softenernya ini menurutku kan manis, kayak seperti bubblegum atau seperti permen karet. Nah, kalau yang parfum pakaiannya ini, aromanya itu lebih ke seperti parfum dewasa, segar kayak gitu, seperti parfum mahal. Dan untuk dari segi ketahanan dari parfum pakaian Downy Mist to Go ini menurutku kurang awet, karena aku udah pernah pakai, ini wanginya cepat hilang. Menurutku masih awetan yang softenernya. Nah, si softenernya ini kan kalau aku pakai itu kadang waktu mau mencuci baju lagi, itu wanginya itu masih ada. Dan menurutku dari segi packaging ini terlalu biasa banget. Untuk harga normalnya kan tadi aku bilang 150 ribuan. Ini packagingnya biasa banget karena ini cuma plastik biasa, nggak seperti parfum mahal kayak gitu. Akhirnya kita sampai di tahap kesimpulan. Menurutku parfum pakaian atau pewangi pakaian yang Downy Mist to Go ini, untuk ketahanannya ini kurang awet, masih awetan softenernya. Ini benar-benar awet. Waktu kita mau mencuci baju kita lagi, itu wanginya masih ada. Nah, untuk dari segi kemasannya sendiri, ini juga terbilang
terlalu biasa, kurang mewah menurutku untuk harga 150.000 ini terlalu biasa. Tapi bagi teman-teman yang pengen coba atau penasaran dengan parfum pakaiannya si Donny Miss Tugu ini, boleh coba juga. Teman-teman, itu tadi review aku mengenai produk terbarunya dari Donny, yaitu parfum pakaiannya yang Donny Miss Tugu. Semoga review kali ini bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua. Thank you so much for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.